Quran subuh, lah Quran fajar.
itu namanya sholat subuh. Waminal laili dan dari sebagian malam dan seluruh pada hajat sholat atau tahajud. Jadi sholat sunnah yang Qurannya langsung to the point itu tahajud. Raweh boleh ketuan kamu. Kalau masih mau rakyat kamu sholat raweh ini. Jadi sholat sunnah itu sing teng Qur'an diunggulkan itu rumah sholat tahajud. Apa janjinya Allah? Asa roh bukan. Boleh jadi Tuhanmu ayat apa akan mengangkatmu makom ke tempat makom kedudukan yang tertinggi. Maka sholat tahajud itu termasuk niki syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin. Karena sebagian orang yang bangun jangan sampai tidur lelah kemudian kita lupa. Jangan kalah sama makhluknya Allah yang namanya ayam. Ayam itu loh. Mangkita ini, zaman belum ada alarm, belum ada HP, belum ada radio. Kita itu bisa dibangunkan oleh hewan yang namanya ayam kera atau kelakan. Gak pernah. Pernah ya ayam kariman? Dibangunnya kesiangan, gak pernah. Coba dengan jam 3, ayam sudah kepak saya, sudah mengusir Allah. Ayamnya sudah menuju Allah dan ayam itu tahu matanya sinarnya sinar gamma bisa menangkap dan kita sinar ultra sudah selesai. Mata ayam itu bisa melihat sinar gamma termasuk gelombangnya malaikat. Malaikat tidur di sisi Allah dari cahaya sehingga ayam-ayam itu bangun melihat malaikat pada turun bagi rahmat dengan tidur. Dan bangun siapa? Ya, dan tidur siapa? Yang tidur kita yang bangun ayam. Ayam itu tahu malaikat cahaya itu pada turun bagi rahmat. Maka jadilah mahdhur fajr, menjadi orang yang ahli sholat fajr. Bahkan dikatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, kami sering sesuai ayatnya. Dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya paham dengan dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Apalagi tambah bangun malam tahajudan baca Quran iktikafan zikiran subhanallah. Enak loh kita itu di zaman serba nyaman mencet, tapi sepi-sepi. Kemudian mencetik sila juga barang ini. Maka mari, kalau subuh itu setengah lima, jadi kan dalam sini jam 4. Jam 4 biasanya kan datang. Datang jam 4. Mencetnya bubuk. Di sini mencet kunci tidak? Tidak ya? Iya bangun jam 4. Kalau mencet saya tak kasih ini murotal sebelum 30 menit aturan baru 10 menit apa ini sekarang aturan baru jalan Pak Menteri itu 10 menit boleh ya murotal seorang matahari boleh sekarang ya boleh sekarang agak banyak saya sekali mesin otomatis membaca murotal jadi kalau sudah jam 5 kurang 10 menit ngaji ngaji pun terbukti ngaji mesin ya kan, kalau terapi ngaji terus yang membunuh waktu yang mesinnya ini masuk surga mesinnya eh sama ini tidak ada saya duluan ya ngaji itu aku duluan sampai sholat kalau mau surga ini tidak akan pernah putus pengajaran kalau mau pasang apa pasang ini bukan iklan ini tapi toko ya, ada yang buat orang Semarang belum ada se Indonesia kecuali satu yang bikin anak UIN anak kuliah UIN di UIN tapi pintar ilmu tentang IT ayo Indonesia seperti itu sehingga bikin aplikasi yang bermanfaat untuk umat bukan untuk gawe bit trading
liburan, tanam saham, ini aplikasi sama. Tapi ini kata orang ahli agama ya begin, aplikasi yang bermanfaat. Oh, membangun orang supaya sholat fajar. Maka mari Bapak Ibu, sholat fajar ini masalah biasa. Ditambah kalau kesok, waktu sholat subuh, jangan kundur, iritan. Yang bisa posisi kudu jangan tidak. Iritan sampai matahari terbit. Kemudian ditunda sebentar, kira-kira 10-15 menit, sholat barokah, sholat isyroq, sholat syuruq, sholat terbitnya matahari. Itu dihadiahi pahalanya orang haji umroh tamak sempurna. Maka sampai pulang katakan biar saya ini mah tamak sempurna. Padahal sekarang mau haji waiting listnya maju. Ditambah info terakhir dibatasi umur 65 sudah tidak bisa. Jadi kalau bilang 5 saya lama besok. Maka kalau ingin anak cucu kita kasih daftarnya sekarang. Nek lu masih dalam kandungan daftarnya. Google bisa ya, menyekat TV ya. Oh, 12 tahun ya. Yang penting ya, jangan nunggu kerja punya uang baru daftar. Nanti bayar listnya sudah kejauhan. Ya, tekan boleh arah makan ke sekitar di. Ya, udah sama kapan ya. Maka ini besok itu ada orang ngaji, kok berberangkat usia maksimal berarti keibatan orang tuanya. Di usia 10-12 tahun, usia remaja awal sudah tidak akan. Itu yang dibuat berarti orang tuanya itu. Kan gak tau diri soalnya gak. Oke. Dari orang tuanya berangkat mau bimo, maksud kok ke pasar apa ini. Ya, terkendal loh, biasa. Jadi, itulah bapak dan ibu, kami siapkan waktu pagi, waktu istri, memang waktu anak pas nikah nama syurga. Memang dua sholat yang Rasul spesialkan. Sholat isya sama sholat subuh. Bahkan seandainya orang-orang itu tahu pahalanya sholat subuh berjamaah di sholat awal, mereka akan saling berebut. Seandainya tidak cukup harus pakai undian, tidak apa-apa sebenarnya. Karena memang luar biasa. Sholat awal, sholat isya dan sholat subuh, kalau tahu fadilahnya mereka akan datang walaupun dengan berangkat. Mana yang datang mesti dengan berangkat? Tidak? Masih saya dapat mampu? Tidak. Ya saya punya pakai. Itu yang datang mesti berangkat. Karena memang situasi kakinya ada kekurangan. Kalau jenis sepresor, jenis mas yaknya, mesti bapak itu. Itu memang tak mungkin sepenuhnya motor yang dimodifikasi waktu ini sob. Itu seksi badannya masih itu bapakku tanjakan itu jalannya sambil itu ini yang sering awaran kumalan as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Malam menunggunya semakin dikenal malah sesungguhnya karena di sini malah sih di kepala ini sih ada bukan kok bangun berterima kasih sih di kepala ini sih itu nih ayo semua sholat ini dikasih cukup investasinya di situ. Caranya biar bisa bangun kasih tidur kan jangan kemalaman. Itu tubuh itu begitu. Nek tidurnya kemalaman bau nih. Biasanya itu sudah rumus tubuh, tidak bisa ditipu. Corong lagi berpatah sebulan dulu itu. Tapi nek tidurnya habis sisa kata Rasul, Rasul pun yang tidak ada kita masuk sari. Baru nanti seperti kemalam jam satu sudah panas. Kita begitu, mosok mau super berdagang, menjadi berdagang. Dan saya mohon maaf kalau sholat bersama Pak dengan sholat para bersama karena saya imam itu yang
kecepatan yang repot, kawalan yang repot, ketahuan yang repot, kecederaan yang repot, orang salah, apa repot? Ya, makanya mohon maaf, hubungi mahasiswa sama yang kuliah, mohon maaf atas kekurangan saya. Kesong ini, maafkan ini. Jadi, semoga kita bisa berjumpa lagi di bulan berkhidmat Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Amin. Waalaikumsalam.